Halo guys, balik lagi bareng gua di channel gua, Kolis Gaming. Dan di kesempatan video kali ini guys, kita akan bermain cacing Warm Zone lagi guys. Nanti di sini kita akan tidak mencari peringkat pertama ya. Di sini nanti kita akan mencari cacing yang paling gede dan kita nanti akan tabrak mereka guys. Pokoknya seru-seruan aja deh, kita nggak usah ngejar top global top apa, itu terlalu lama soalnya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi kita menuju ke gamenya. Oke guys, di sini kita ada berada di pojok atas tengah dan di sini kita makan aja dulu dah. Kita makan si squishy ini dulu. Wah, anjay, ada cacing yang langsung hidup dari pinggir gua, cuy. Tapi nggak apa-apa lah. Kita main santai aja dulu. Kita cari-cari cacing yang gede. Nanti kita akan bunuh, guys. Soalnya kita itu nggak suka cacing yang gede-gede itu, guys. Ngomong apaan sih? Oke, di sini nanti kita akan fokus cari cacing yang gede aja dan cacing-cacing yang kayak kecil-kecil seperti kita kayak gini tuh nggak usah dihiraukan, guys. Nggak penting itu. Pokoknya kita cari-cari terus. Tapi ngomong-ngomong kok nggak ada ya? Kita udah ke pojok kiri loh ini. Dan kita tahu-tahu udah dapat 8.000 aja, guys. Padahal kita cuma makan-makan nggak jelas kayak gini. Tuh ada makanannya kayak squishy semua. Tahu kan squishy yang kecil-kecil dipencet-pencet itu? Anjay, gua pernah lihat itu harganya 50.000, guys. Padahal cuma kecil gitu kayak boneka. Anjir, kita ketemu besar, cuk. Mampus tuh. Dua orang langsung mati nabrak, goblok amat itu. Gak punya skill itu mah. Oke, kita cari ujungnya dulu. Kita cari ke atas. Bentar. Oke, kita akan hancurkan ini. Ini bebengkot nih. Bebengkot anjay. Ini yang gede-gede kok goblok amat ya, anjir. Belum gue matiin malah nabrak sendiri tuh. Terlalu bego itu mah. Harusnya kita udah dapat mangsa satu loh guys, tapi kenapa ini mah? Mungkin dia takut sama gua, baru ketemu sama gua ini takut jadi langsung menabrakkan diri, guys. Anjay. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita cari cacing ke berikutnya aja deh. Kita cari yang gede, lebih gede dari tadi. Kita kemana ya? Kita ke bawah dulu aja deh. Kita susuri bawah dulu sampai kita ketemu cacing yang gede. Dan malah kita masuk 10 besar, guys. Gimana coba? Padahal kita nggak apa-apa. Anjir, cacingnya kayak apaan tuh, cok? Kayak sosis bakar, cok. Anjay, sosis bakar yang belum matang itu, setengah matang. Anjay, makanan tuh, makanan mulu yang lo pikirin, cok. Nggak apa-apa lah, makan itu sehat, guys. Madang nggak madang semaput, guys. Madang dulu, ngomong apaan sih, gak jelas, anjay. Oke, kita lanjut ke perburuan selanjutnya. Dari tadi ketemu cacing, mampus loh, belum gua apa-apain aja udah mati loh. Semua itu pada takut dengan aura gua aja. Anjay, aura gua ngapain coba? Cacingnya alien cok, ada dua cok. Yang satu matanya kayak bola bekel, yang satu matanya banyak cok. Anjir, yang satu tapi udah mati. Kita matiin yang ini sekalian gak ya? Kita lingkarin dia. Gak usah deh, nanti kasihan, masa kecil-kecil udah dimatiin. Anjay, kita kan orangnya baik hati ya. Oke, kita lanjut aja. Tapi kenapa dia ngikutin gua terus ya, anjir? Mau gua matiin beneran ini anak. Tapi kasihan, gimana sih? Wih, ketemu hijau cok, cacing hijau. Kayak ular ini anjir. Ular sawah cok. Yang kalian ngikutin gua mulu, anjay. Dia suka. Mampus dia. Tadi gua mau bilang kayaknya dia suka sama gua, tapi enggak deng, dia malah bunuh diri. Dia bunuh diri karena enggak gua tanggepin, itu putus cinta namanya. Kayak kalian itu loh, kalau
suka sama seseorang tapi seseorang itu nggak suka sama kalian, anjay, pasti kalian akan galau dan akhirnya bunuh diri. Ngomong apa sih, nggak jelas. Oke, lanjut kita ke perburuan selanjutnya. Di sini kita udah nomor 30 dan poin kita 24.718. Dan sebenarnya sih kita nggak cari poin ya, kita cari cacing besar, tapi kita muter-muter nggak ketemu-temu, itu gimana sih? Kita udah punya kali 5 dan kita punya anjay, ada cacing sosis cok, warnanya merah cok. Kalau nggak salah nih, kalau dapat skin kayak gini harus level tinggi cok, 65 atau berapa. Anjay, WA muncul, ayo sialah bodo amat, ngapain sih? Kita mau matiin aja deh. Gua pengen matiin yang kayak cacing. Wah, anjay. Ngebug, cuk. Dia yang nabrak, malah dia yang menang, cuk. Gimana tuh? Anjay, apa punya kemampuan khusus, cuk? Kuchiyoshi no jutsu, anjay. Cacing sosis ini, anjay. Loh, tapi tetap aja semua cacing di Warm Jam itu bego, anjay. Enggak ada kemampuan sama sekali. Mereka itu cuma sekedar main. Anjay, yang paling pintar tuh gua. Asik. Ngomong apaan sih? Oke, lanjut. Mana sih? Kok nggak nemu-nemu deh. Wah, ada cacing perempuan. Coba kita godain. Halo cewek. Dia malah pergi. Kita mau bunuh satu cacing. Nggak masuk. Waduh, gua udah mutar ini satu map nih. Tapi cuma ketemu satu cacing. Jok, gimana coba? Capek guanya, cok. Tuh ketemu garis merah lagi yang di atas, tapi enggak ketemu cacing besar. Enggak apa-apa lah, kita itu harus semangat guys, demi perburuan cacing besar Alaska kita guys. Cacing besar itu emang susah didapetin. Kalau ketemu nanti langsung gua bunuh, gua buantai, gua rasengan aja kan, Naruto aja dirasengan. Aduh, enggak ada nih, kemana ya? Kita susurin pinggir aja, biasanya kan cacing-cacing gede itu nggak mungkin di tengah ya, itu paling di pinggir, tapi kan nggak ada gitu. Terobos terus lah anjay. Cacingnya melet cok, liayan gitu, melet mulu cok. Kena azab dia, suka ngeludahin orang. Kamu dapatkan koin lagi, nggak peduli gua di sini, nggak peduli dapat poin banyak. Yang penting itu gue cari yang gede dan gue bunuh. Ini pokoknya misi rahasia cacing gue cok. Koli CMD mencari misi rahasia membunuh cacing yang paling gede, yaitu cacing besar Alaska geng. Cacing Amerika ini, ketemu cok, cacingnya kayak permen jupi cok, anjay. Ini dimakan enak cok. Kita cari kepalanya cok, kita perkosa dia, perkosa, kita hancurkan si bebengkot ini cok. Mana sih, panjang amat anjay. Bentar guys, mana ya? Bentar, sini loh. Gua gak mau cepet-cepet, soalnya di samping-samping. Nih ketemu dia. Ketemu anjay, mukanya culun amat, langsung mati. Mudah guys, itu gak ada apa-apanya, gak ada sensasinya. Gua tikung sebentar, gua kepotin pakai motor Mio, gua cerot gitu, langsung mati anjay. Terlalu hebat gua. Ternyata cacing yang gede-gede itu terlalu easy man, gak ada kemampuannya itu, anjay. Pokoknya kita cari yang gede, kita matiin. Karena apa? Biar cacing yang kecil-kecil itu bisa pada makan jo. Soalnya kalau yang gede dibiarin hidup, nanti cacing yang kecil-kecil kasihan. Cacing-cacing yang miskin itu kasihan guys. Oke, bentar guys, wait, mau membunuh lagi. Ya susah kali guys, gak dapet, gak ketemu anjir. Ada suara motor cok. Rumah gua deket pinggir jalan, kamar gua kecil cok. Ya maaf cok. Gak apa-apa lah, mabas apaan sih, gak jelas. Kita lanjut ke perburuan kita, mencuri cacing besar Alaska geng. Anjay, hampir mati cok. Goblok gua cok. Aduh, lama kali ya kita cari bebengkotnya, susah cok. Wait, ada cacing mekanik ini guys. Ini mekanik bengkel, cacingnya terinspirasi dari bengkel ini tuh, lihat gear semua kayak gitu cok, warnanya juga tapi mukanya culun anjay, punya tanduk. Cacing punya tanduk tapi culun cok tuh.
belum gua apa-apain aja udah mati lo, gimana gua tikung coba, anjay. Wah, ada cacing naga anjir. Naga, cuk. Kita tikung dia. Wah, dia takut, dia menghindar mulu dari kita, geng. Dan kita akan lingkarin dia. Apakah kita berhasil membunuh dia? Cacing naga, cuk, mampus kau. Wah. Yang kecil-kecil aja gua matiin, apalagi yang gede coba. Terlalu gigi kita, guys. Aura kita itu terlalu jahat buat cacing-cacing lainnya, geng. Karena mereka bunuh diri kalau kelihat kita, cok. Tuh, ada cacing Dracula matanya setengah, cok. Ini pas waktu pembagian mata ini bolos ini jadinya matanya setengah, cok. Ini harusnya lumayan gede ya, karena kita udah 26.000. Jadinya kayak kecil, harusnya gede. Harusnya kita nggak makan tadi, biar kita di 1.000 sampai 5.000 aja. Aduh, kita membunuh lagi, cuk. Terlalu mudah ini mah, gimana coba? Kita bunuh nih, bunuh aja, bodo amat. Ini lumayan gede, anaknya cacing besar, bukan anaknya sih, ini kakaknya. Izi kan? Gua tikung bentar aja, cerot gitu langsung mati, cuk. Aduh, terlalu mudah ini. Kita dapat satu cacing besar Alaska yang paling gede tadi, ini anaknya nih. Jadi satu cacing satu anak, nggak apa-apa lah. Perbulan kali ini lumayan lah, lumayan gagal total, juga ketemu. Biasanya gua dapat 5 sampai 3, 4, 5, kali ini kita cuma dapat 1,5 anjir. Tuh, aduh. Kita harus cari game yang lebih sulit nih kayaknya. Terlalu mudah, guys. Kita matiin yang gede-gede aja terlalu mudah. Nanti kita cari game yang lebih sulit, guys. Santai, santai, santai. Oke lah, kita lanjut perburuan lagi. Kita naik ke atas, geng. Kita masih makan squishy yang bentuknya kayak jembut deh. Astaga, kita ngomong apain, gak boleh ngomong jarak, anjay. Nanti kan ada ular kuning. Ular kuning dia muncul, lawang lagi wae main. Lagi main. Loh, ngekill meneh. Kita ngekill lagi, geng. Gimana coba? Terlalu gigi, udah 30.000 aja kita. Nah, gak peduli ya. Serah gue, ngekill lagi. Bukan gua sih, tapi gak apa-apa, buat kita curi aja, geng. Gue jadi pengen jadi top global nih kalau kayak gini namanya, tapi males juga. Tadi ngekel lagi ya, ketemu Jin sama Yang tapi matanya satu, cok, anjay. Ini kayak apa ya, kayak alien, cok, matanya satu, anjay. Alien kungfu. Oh ya, kungfu ini kan melambangkan kungfu, cok. Kita matiin nih Ipeman ini buat Ipeman, kita matiin dia. Ipeman Ipeman apaan sih, gak jelas banget sih gua. Kita lingkarin, kita peluk dia supaya dia anget. Tuh, mampus kau, cok. Terlalu mudah. Ada cacing warna-warni, cok. Ada cacing apa lagi tuh, cacing hijau, cok, kayak ular, cok. Nakutin, cok, mukanya juga nakutin, moncongnya lancip lagi. Cocok, lo lihat gak? Udah dua kali lo, gua ketemu cacing nabrak malah yang ditabrak mati, anjay. Itu apaan ya? Mungkin dia udah nabrak lock ice.